Pak, kebulinya gimana, Pak? Gimana, Pak? Mantap. Mantap. Nasi kebulinya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang memasak nasi kebuli. Bahan-bahan bumbunya yang perlu kita haluskan: bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit sedikit, bawang bombay, dan tomat. Kita blender terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya. Kalian dicampur sama tomatnya. Kebetulan saya masak nasi kebuli ini untuk porsi 50 orang. Ya, sekarang kita blender sampai halus. Sampai benar-benar halus ya teman-teman, biar rasanya enak pada nasinya. Sudah cukup halus, saya rasa cukup. Kalau bumbu sudah halus, kita tumis sampai wangi. Masukkan dulu, jangan dikasih minyak. Nanti kalau dikasih minyak buru-buru, nanti akan meletup-meletup atau curat. Setelah blender ini, kita blender selanjutnya jahe, sedikit buat ngambil warna, dan bawang bombaynya kita potong-potong biar mudah untuk di blender. Kita blender lagi jahe, kunyit, dan bawang bombay sampai halus seperti tadi. Kan karena ada kunyitnya, jadi warnanya biar agak nyala. Dan lumayan halus, kita matikan blendernya. Kita campur bumbu yang kita blender kedua tadi sama blenderan yang pertama sampai benar-benar airnya habis, baru dikasih minyak sayur.
sudah kering airnya, sudah habis airnya, kita kasih minyak sayur, ditumis sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita kasih air, sudah air mendidih, kita lalu masukkan daging kambingnya kurang lebih 4 kilo buat porsi 50 orang. Selain daripada bumbu yang di blender dua kali tadi, masih ada tambahan bumbu rempah-rempah. Nah, bumbu rempah-rempahnya yaitu lada bubuk, ketumbar yang sudah dihaluskan, jinten yang sudah dihaluskan, terus curry powder. Ditambah rempah-rempah, ada kapulaga, kayu manis 2 batang kecil, dan biji pala, dan ini cengkeh. Kita masukkan ke dalam bumbu yang di blender tadi. Masuk semua aja, Pak. Teman-teman, masuk semua. Ini kalau mau bagus, diparut saja. Kita masukkan. Semua kita nunggu sampai airnya habis, baru dikasih minyak, kita aduk. Airnya sudah mulai menyusut. Kita nanti kasih minyak sayur. Ya, tutup lagi aja dulu. Kurang lebih 10 menit. Teman-teman, ini airnya sudah mengurang atau menyusut alias sudah kering. Kita boleh masukkan minyak sayurnya. Minyak sayur aduk-aduk sampai wangi. Kalau sudah wangi, nanti kita tinggal masukin air yang sudah mendidih biar cepat. Kita tunggu sampai wangi kurang lebih 5 menit. Bumbu yang kita tumis sudah harum, sudah wangi. Nah, berhubung kita mau memasak porsi gede atau besar, kita memakai dagingnya 4 kilo. Jadi kita pindahkan tempatnya ke panci. Nanti buat memasaknya sampai lembek, sampai lembut dagingnya, sampai empuk, biar aroma daging kambingnya keluar. Nanti nasi kebulinya biar dimakannya mantul alias mantap betul. Oke teman-teman, kita pindahkan ke panci, lalu kita kasih air yang sudah mendidih. Kalau yang belum sempat masak air, ya langsung dikasih air biasa aja dulu, nggak apa-apa. Ditunggu aja sampai mendidih. Kalau saya di sini sudah siap air mendidihnya. Nah, ini sudah saya kasih air, lalu boleh langsung dimasukkan daging kambingnya ya. Daging kambing 4 kilo ini direbus sampai lembut. Teman-teman. Nah, nanti airnya ini kita buat masak. Nanti daging kambingnya kita saring, kita tiriskan, kita ambil. Nanti air rebusan ini buat memasak nasinya. Nah, kita kukus teman-teman. Kita masak.
Nah, karena pakai Magicom yang bisa buat fokus, enak sekali teman-teman. Nyalain, red. Nah, kurang lebih 1 jam teman-teman matang ya. Nah teman-teman, ini nasi kebulinya sudah matang, sudah siap disajikan. Maaf, ini daging yang tadi ditiriskan tidak bisa dikukus bareng nasi karena magicomnya kecil alias tidak cukup kalau untuk direbus semuanya. Jadi ini daging bisa dikukus misah, dagingnya digarnis saja buat hiasan di atasnya gitu ya, biar kelihatan cakep cantik gitu. Nah itu teman-teman, ini juga sebagian di dalamnya udah terkukus bareng ini. Nah ditambahin apa namanya ini, kismis teman. Tuh, kasih kismis ya, jangan lupa. Setelah kismis, bawang goreng. Nah, bawang gorengnya nih teman-teman, wah pokoknya maknyus mantul ya teman-teman ya. Selamat dinikmati nih nantinya ya. Sekian teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan jangan lupa like and subscribe-nya, dan tolong komennya apabila ada kekurangan-kekurangan ya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebulinya mantap, kebulinya.